Halo guys, Yuri di sini. Brand bernama Sony udah pasti nggak asing lagi dong di telinga kalian. Perusahaan ini terjun di berbagai sektor dan rata-rata yang gue lihat sih sukses semua, dari game, film, musik, elektronik, pokoknya banyak banget lah. Tapi sebenarnya asal usul Sony ini gimana ya? Atau lebih tepatnya namanya diambil dari mana? Sony awalnya bernama Tokyo Shushin Kogyo atau Tokyo Communication Industry yang berubah menjadi Sony pada 1958 dengan alasan menyederhanakan namanya agar mudah diingat. Nah, Sony ini dahulu adalah perusahaan radio transistor dan presiden Sony saat itu mengambil sebuah kata dari bahasa Inggris yaitu sound atau suara. Diteliti lagi nih menjadi sound dalam bahasa Latin, dan dari penelitian itu sang presiden ini mendengar kata Sony yang juga digunakan untuk memanggil anak laki-laki di Amerika Serikat. Nah, hal tersebut terhubung lagi sama barang-barang Sony yang ukurannya kecil-kecil, cocok buat anak-anak. Terus dipangkas lagi dari yang N-nya 2 menjadi 1. Kira-kira dari situlah Sony berasal. Gimana sekian aja, kita lanjut ke video selanjutnya.